Ani. Ya Allah. Omar. Kamu ngapain, Nak? Hujan-hujan. Mau kemana? Omar, kamu kok, ya ampun, kok gak pulang sih? Tapi Omar dijual sama Bapak. Astagfirullah. Tadi ya, Omar ngobatin matanya yang sakit. Udah ya. Ini Omar, di kelas ini aja HP-nya. Pasti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan aja dengan HP itu, Bapaknya matanya bisa segera sembuh, ya. Omar, benar tuh apa yang dibilang Bu Rati. Mendingan besok kita baca Al-Quran di kuburan ibunya Omar, ya. Umi temenin, enak ya. Tapi Omar gak tahu tempatnya. Nanti dianterin aja ya. Iya, nanti Umi janji, Umi anterin. Kan Umi temenin, enak ya. Udah Omar cepetan pulang, ini hujan. Oh. Ayo nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Suara kamu bagus sekali, Omar. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa baca ayat suci Al-Quran di tempat makam ibu kamu. Alhamdulillah, almarhumah ibu kamu pasti sangat bangga dan bahagia mendengar bacaan Al-Quran dari kamu. Amin. Amin. Omar, walaupun kamu tidak bisa melihat, tapi kamu bisa mengaji dengan sangat baik. Insya Allah, kelebihan kamu ini bisa menjadi kebahagiaan kamu dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Omar, kita pulang. Ini yang mantep nih. Lu cuma tisius. Lu jangan enak juga dibatiin. Agak matiin, Teh. Matiin diri. Itu saya matiin. Au, nunggu juga kan joget juga bareng. Habis ya baterainya? Ready stock. I'm ready. Lihat gue sih pengen lari, Teh. Tapi gue ngeliat badan gue jadi gak begini. Sanggung, sanggung. Ini pakai tahu ya. Lari, Teh. Ini gak bisa lari pada joget mulu, Teh. Teh, badan ini kayak ada yang gerakin diri ini. Ujang-ujang lagi, apa itu? Aldo nya mana? Do?
Aduh. Selain ngambil minum lagi nyiapin dia. Sista bawain biskuit Roma kelapa, gebiar hadiah miliaran. Ah, oh ya Sista? Iya, makan dong Mas Adam. Oke. Nah, Kakak Nia, Mas Adam ada punya receh? Oh iya. Buat apa? Jadi ada kode unik di kemasannya. Kita gosok, nanti kelihatan kodenya berapa, terus kita kirim deh. Caranya gimana? Nah, caranya, jadi kita ketik nomor kodenya, terus kita kirim SMS ke 0812 7x5x089, Kak. Ada caranya tuh. Terus? Caranya tahu kalau kita menang atau enggak gimana? Iya. Pemenangnya akan diumumkan setiap Selasa dan Jumat di acara Facebooker di ANTV. Oh. Makanya harus diingat-ingat banget tuh, siapa tahu aja kita dapat, ya kan? Lu suruh Aldo beli. Dok, beli biskuit lagi, Dok. Biskuit Roma, Dok. Iya, benar. Assalamualaikum. Dari mana? Dari segini baru balik. Ibu bawa mana anak saya? Tadi Omar habis ke makam ibu, Pak. Buat apa ke makam ibu? Ibu lu udah mati. Orang udah mati kagak mungkin denger doa lu. Cuma. Pak Majid, jangan keterlaluan, Pak. Omar ini anak yang soleh. Anak bapak. Dia tadi ziarah ke makam ibunya dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga mendoakannya, Pak. Ibu gak usah ikut campur. Anak saya bisa ibu tipu kalau saya kagak bisa. Lihat di mata saya. Ini gara-gara dia, gara-gara ibu juga. Anak saya selalu dibawa-bawa. Dia jadi gak dagang, saya jadi gak punya duit. Oke, ini saya pilot saya nih. Udah masuk. Pak, bapak tuh gak berhak mengambil hasil dagangan dari Umar. Ah, gak bisa saya. Masuk kan. Yaudah Pak, saya permisi ya. Tunggu. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Masa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Majid. Omar, bapak kamu, Omar. Bapak. Omar. Ya Allah. Bapak kenapa, Pak? Omar sini, Nak. Pak. Pak Majid, bapak. Pak. Pak ada. Bapak kenapa, Pak? Pak Majid. Ada apa ini? Bapak kenapa, Pak? Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak. Omar, kamu yang sabar ya, Nak, ya. Bapak. Tinggalin Omar. Nanti Omar tinggal sama siapa, Pak? Omar, jangan nangis terus, Nak. Yang sabar. Azim, kok matanya almarhum berdarah? Jangan-jangan kena ajab karena jahat sama anaknya yang buta. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kita lanjutin ngajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah khawatir ya, Nak, ya. Umi janji Umi ngurusin Omar seperti cucu Umi sendiri. Ya sayang ya. Makasih Umi. Iya, Nak. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita doakan almarhum Majid agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ampunilah dosa dan kesalahan almarhum. Amin. Terimalah amal ibadahnya dan berikanlah tempat yang layak di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ayo Nak, kita pulang. Alhamdulillah.
Sista lega banget dengernya. Sekarang ada Umi Hayati yang mau ngurusin Omar. Ini pelajaran buat kita semua. Ada rahasia Allah SWT di balik semua hal di dunia ini. Di balik ketidaksempurnaannya Omar, ternyata dia anak yang baik dan soleh. Insya Allah, anak seperti Omar itu bakal jadi pembawa orang tuanya ke surga. Amin. Sista pengen banget nanti kalau misalnya anak Sista udah lahir, itu dia jadi anak yang taat agama dan dihormat sama orang tua. Iya sayang, aku doain semoga nanti anak kita lahir gantengnya seperti papanya. Pede. Iya dong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Us. Iya mak. Mak seneng banget deh. Umi Hayati itu akhirnya mau ngurusin anaknya Majid yang buta. Iya mak. Orang tuanya itu durhaka banget itu mak. Iyalah. Kagak mau ngurusin anaknya. Oh, bikin mau ngurusin kagak bagaimana? Banyak walat itu dia. Iya kan? Emang udah jalannya kali Maya. Iya. Dia itu nerima kalau anaknya buta, gitu. Iya lah boleh, itu kan udah dari sononya, dari lahirnya, berarti itu kan pemberian Tuhan, benar gak? Iya, Mak. Iya. Tapi, Mak jangan gitu ya. Lah, Mak mah gak bakalan. Udah gitu anak makan sempurna. Mak, oi, namanya sempurna atau enggak, itu tetap anak, Mak. Iya, benar. Harus dijaga, itu amanat Allah. Betul. Lu lama-lama pinter, ya. Lah, bukannya begitu, kan Mak yang ngajarin. Iya, ya kan? Kita selalu bersyukur. Masih untung, sekarang, Mak, kita lihat. Ada yang buta. Tapi tetap aja. Lebih parahan orang yang buta hatinya, Mak. Benar. Aduh, tambah pinter tuh anak Mak kalau begitu tuh. Lah, yesterday dong. Mak yang ngajarin. Iya. Ya kan? Iya, kan ada lagunya tuh. Gimana? Ya lagunya Ropa kan begitu. Ih, jangan mantar kena Hayati. Iya, benar. Pinter ya. Lumayan, Mak. Mak, Mak lapar gak? Enggak, Mak udah makan. Toprak habis ya? Belum. Tinggal dikit lagi. Dikit lagi. Paling setengah on. Mana ada ketoprak setengah on. 3 piring, 4 piring, 5 piring, setengah on. 2 piring lagi juga habis, Mak. Oh, amin. Makanya dos tawarin. Mak mau, ntar dos makan, habis. Habis, iya. Jangan dah. Biarin tinggal aja. Untungnya doang tuh. Ya, Mak. Ini gerimis kagak berhenti-berhenti, Mak. Iya. Rasanya iseng gitu ya, agak-agak merinding apa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa? Ini kalau hujan, enaknya ngapain? Nyanyi. Salah. Tidur. Salah. Ngimpi. Salah. Makan. Salah. Apa dong? Kalau hujan enaknya tuh ya, Mak. Enggak kehujanan. Lah iya. Lah iya, coba. Kita kan kagak kehujanan ya, tentu. Bener. Terus tebakan lagi, Mak. Apa? Kalau lagi musim hujan kayak gini, biasanya. Biasanya apa? Biasanya terusin dong, lu kok berhenti? Biasanya apa? Oi. Biasanya ada yang nongol, Mak. Hah? Ada yang nongol? Apa? Lu, Mak. Bukan begitu, Mak. Oh, apa? Lu, Mak. Yang nongol di mana? Ih, Daus. Kasih tahu dong, Un. Coba deh, Mak nyender dah. Empuk, Us. Asik. Bukan itu. Us, hahu, Us. Ke atas, Pak. Ke atas, lihat dong. Itu coba dinongain. Dinongain deh, gitu, coba.